Wahai sahabat-sahabatku sekalian, ada tiga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membaca di setiap salat pada sujud terakhir, yaitu tiga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun di waktu sujud yang terakhir, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa kepadanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Inilah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana bacaan tersebut? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khatimah. Ini dibaca pada sujud yang terakhir. Ya, sujud yang terakhir di akhir solat. Doa yang pertama. Doa yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum saya wafat. Ini doa yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca saat sujud terakhir. Setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baru kita membaca 3 doa ini. Dan doa yang terakhir, yaitu meminta hati kita ditetapkan di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Inilah tiga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dibaca pada sujud terakhir solat kita. Maka amalkanlah baik-baik doa ini, dibaca terus-menerus di solat wajib maupun solat sunnah. InsyaAllah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.